Komisi 11 DPR telah menyetujui sejumlah asumsi makro RAPBN 2015. Asumsi makro ini akan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan rancangan Undang-Undang APBN tahun 2015. Rapat Komisi 11 DPR yang membidangi keuangan telah menyetujui sebagian asumsi makro tahun 2015. Asumsi makro ini hampir sama dengan yang diajukan pemerintah sebelumnya. Empat asumsi makro terkait keuangan ini adalah nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara 3 bulan. Selain di Komisi 11, tiga asumsi makro lainnya akan dibahas di Komisi 7 yang membidangi pertambangan dan energi.